benar-benar nggak nyangka loh kalau kamu ternyata bisa ketemu sama aku di sini. Iya Mas Andi. Udah sekitar 20 tahun ya? Ada 20 tahun. Kamu tahu nggak? Sampai sekarang nih, walaupun udah lama kita nggak ketemu dan ya mungkin bisa dianggap kita tuh kasih tak sampai. Tapi buat aku, kamu tetap ada dalam hati aku. Mas. Masih inget gak aku pernah kasih kamu kenang-kenangan? Aku juga mau nunjukin itu. Oh iya? Ini kan? Benar. Kamu masih nyimpen? Masih. Karena setiap aku ngelihat gantungan kunci ini, aku selalu inget kamu. Berarti kalau kamu inget babi, inget aku ya? Gak apa-apa, emang aku suka banget sama binatang ini dari dulu. Iya kan, ini binatang kesukaan kamu. Aduh, kamu masih nyimpen, gak nyangka loh aku. Suaranya mirip sama suara kamu. Iya. Kok kamu ada lampunya, aku gak ada? Oh ada. Ada. Coba deh kita satuin. Tuh kan, sama-sama babi. Iya. Kamu udah punya pertanyaan komandan? Ya. Kenapa memprosesnya sendirian aja? Harusnya kan ada kita. Kalau ngobrol berdua di UKS aja kosong. Kita dulu sering gitu, Mas. Iya, sering. Ini kok tahu sih? Wah. Di UKS berdua. Di UKS berdua. Andai saja ibu tahu UKS di sini. Komandan, mohon izin, ini kan kejadiannya di jalan raya. Harusnya ada saya untuk mengumpulkan datanya beliau yang atas nama STNK-nya, kan? Ya tolong dibantu aja, Sur. Ya, tapi kok nggak bilang-bilang? Dari tadi. Apanya? Nggak bilang-bilang mau mengumpulkan data, mau tanya-tanya? Ya kan tadi saya coba untuk istilahnya apa ya, supaya tenang santinya ini, jangan terlalu kan tenang. Tanya di awal kita harus reformasi. Ya. Tegas. Sengaja melembek. Cari kesempatan berduet-duet kan? Berdua. Ya, berduet kan dua. Iya betul. Ya udah. Tiga trio. Iya, iya. Ya udah. Empat kuartet. Iya, iya. Lima. Westlife. Iya, benar juga sih. Ya ditanya-tanya boleh, tapi ya santai aja. Santai aja. Dari awal juga kita santai, nggak yang aneh. Tak boleh tanya, tapi bilang, santai ya komandan. Santai aja. Nih waktu ibu. Santaian. Lu baok, itu lu baok. Lu bedain santai dan lelet dong. Gimana sih? Mas, kamu nggak stres punya anak buah kayak gini? Aku nggak stres, mereka yang stres.